yaitu dua unit. Pertama kaitan dengan unit pengurai, dan kemudian yang satu lagi loop 60 yang sifatnya dia pengisap asap. Kelebihannya memang ini difungsikan untuk antisipasi kebakaran atau kejadian bencana yang terjadi di LRT atau MRT. Ini menjadi jawaban apabila terjadi suatu bencana, itu kita punya peralatan yang memang mumpuni. Dan ini salah satu persyaratan juga, negara atau daerah yang memiliki LRT MRT harus memiliki fasilitas penanggulangan kebakaran yang seperti yang kita lihat tadi. Yang pasti sangat efektif membantu kaitannya dengan keselamatan anggota pada saat bertugas. Karena ini kan menggunakan remote control. Remote controlnya berjarak antara 500 sampai dengan 1 km. Jadi minimal resiko bagi petugas pemadam kebakaran pada saat penanganan operasional itu bisa berkurang dan tidak menimbulkan resiko nyawa mereka.